Dia nak tampilkan dia punya brand tu, beza sikit lah. Kalau brand, apa lah, lawan dia tu Adidas, sponsor Olimpik lah, sponsor World Cup. Nike, dia lebih spesifik. Dia sponsor atlet-atlet yang berjaya. Lepas tu, hang boleh tengok ada dua lah. Aku rasa semua orang kenal kan. Air Jordan tu daripada Michael Jordan dengan Tiger Woods kan, yang logo TW, kemas gila kan, untuk golf. So, itu dah dia punya perbezaan tu. Dan bila dia buat macam tu kan, dia tak perlu ambil, apa dah, dia tak perlu spend lebih banyak. Dia fokus, dan aku nampak itulah antara kelebihan Nike dan kejayaan yang Nike perolehi lah. Yang itu di awal dia punya apa dia, pembabitan lah, nak jadikan dia lebih outstanding daripada lain. Sekarang ni aku rasa dia boh duit dekat Facebook ad mau 5 juta sehari. Kita bukan tahu lah, macam tu lah. Sekarang ni kalau aku tengok paling kat Malaysia ni, Geoffrey Zoo lah duk asyik break dengan dia punya apa tu, Nike kan. Aku pernah baca ada beberapa kasut tu memang Nike bagi kepada Geoffrey Zoo yang first kan. Yang bagusnya Nike ni, kadang-kadang bila dia buat kalau collaboration tu, dia buat sangat-sangat limited. Aku ambil contoh dengan Off-White kan, dia ada The 10 Off-White tu dengan Nike. Kau memang kena berebut beratur panjang. Aku sendiri kadang-kadang boleh dapat harga awal dia mungkin dalam 600 lebih, kita dah beli untuk reseller harga 2,000-3,000, tapi orang berminat sebab it's a limited kasut. Dan aku, pada aku, dia lawa dan praktikal lah untuk kita pakai. Aku nampak ialah itulah brand, dia ada sejarah dia tu. Banyak Nike ni banyak-banyak sejarah dia, berbeza dengan Adidas. Dan yang penting, dia betul-betul limited tu kan. Memang betul-betul. Kalau The 10 tu bila dengan Off-White tu, aku rasa kadang-kadang dia keluar 2,000-3,000 je setiap pasang. Adidas tak berapa limited. Dan sebenarnya aku sendiri tak suka sebab dia tak berapa selesa. Tak berapa selesa untuk aku lah. Ada je orang suka lain. Ada beberapa Adidas collab yang famous. Dia buat ada collaboration tu yang dia orang buat dengan kelab-kelab bola. Ada dengan Manchester kan. Aku pergi hari tu Manchester, ada Adidas tu. Tapi itulah, bila dia keluar tu, time Manchester tengah teruk, siapa nak beli. So itulah aku rasa. Kadang-kadang timing tu kan. Nike keluar ada untuk timing dengan artis yang betul kan. Adidas ada. Aku tengok macam Adidas buat dengan Pharrell Williams kan. Still orang tak peduli sangat seperti mana Nike buat dengan Michael Jordan ataupun dengan Off-White lah. Aku suka juga Adidas ada beberapa yang macam Yeezy tu, sebab dia ada dua kan. Dia Fly Nike dengan Prime Nike. Jadi dia boleh ikut saiz kaki tu. Tapi kalau betul-betul sebenarnya lebih sedap pakai Nike lah. Dia punya material tu lebih bagi hang selesa, dan aku suka je sebab macam hang tak pakai kasut je. Berbeza dengan macam Adidas tu, ada yang ngam, ada yang tak ngam. Sebab tu kalau hang tengok aku bukan sekat aku lah, orang-orang duk berlari tu dia pakai apa, Fly Zoom kan. Bila hang pakai tu memang hang rasa macam hang adalah seorang maraton, apa, Berlin Marathon kan. Padahal hang lari 400 meter pun hang dah lenguh macam aku lah. Aku baru lari set lah. Tapi janji kasut Fly Zoom Pegasus, rasa macam pelari maraton Berlin.